selamat datang di Museum Subkos Garuda Sriwijaya. Museum Subkos Garuda Sriwijaya ini merupakan museum khusus perjuangan. Nah, Museum Subkos ini sudah di bawah naungan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sumatera Selatan, UPTD Museum Balap Museum Negeri Sumatera Selatan Balap Putra Dewa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ini namanya lokomotif buat jenis C3082 ya. Ini lokomotif ini buatan Jerman pada tahun 1930 dan masuk ke Lubuk Linggau itu pada tahun 1933. Nah, lokomotif ini kenapa ada di Museum Subkos? Karena ini mengandung sejarah. Pada waktu itu para pejuang kita atau tentara kita menggunakan lokomotif ini untuk bergerilya di bagian daerah Sumatera, khususnya Sumatera bagian selatan ya. Jadi ini rutenya dari Palembang, Lahan, Lubuk Linggau. Kalau tidak salah seperti itu. Ini bahan bakarnya itu batu bara. Untuk penumpangnya itu kalau kita dengar ini ada kasta-kastanya ya. Pertama ini kan lokomotifnya, kemudian ada gerbang untuk batu bara, kemudian gerbong lagi itu untuk para priayi yang kami dengar, kemudian ada lagi untuk masyarakat umum ya, seperti itu. Kemudian ini sekitar kalau bentuknya ini 70% masih asli semuanya ya, masih asli semua. Yang kami dengar itu dari sumber untuk tahun operasi terakhir itu sekitar tahun 1987. Okay.